Masak? Ya. Dulu ya? Ya. Cimun? Sekilo berapa ini? Tumben nanya-nanya harga, Cimun. Mau pesta ya? Masa nak beli nggak boleh tahu harga? Ini hari baik, Cimun. Harga di sini nggak bisa dibandingin dengan jasa Tauke dan Cimun untuk kami. Belajar yang baik, nak. Nggak usah. Kamu kan dagang. Berapa harganya? Ambil lagi, Bun. Saya maksud. Duduk, sudah. Dan cuma setahun sekali aja kalian dilayani. Bibi, buat Bibi. Layanin dia. Mari, mari. Masya, Bibi, silakan, silakan. Oh, ambil Papa Bibi. Itu WA asli. Suyan, jaga anak-anakku. Mereka yang akan hapus kesulitan rakyat Belitung. Anak-anak saya menjadi dokter, bupati, pengacara. Mereka akan buat maju tanah ini. Amin. Dan kalian ingat, nanti kalau nak berburu harimau, ajak saudara sekandung. Kalau kita dikelilingi harimau ganas yang siap nerkam, kemungkinan kawan seperburuan kita akan lari nyelamatkan diri sendiri. Walaupun resikonya nyali kita yang serang harimau. Tapi kalau kau berburu dengan saudara sekandung, walau berhadapan harimau ganas, tetap dia tidak akan lari. Karena kalau lari, berarti kehilangan saudara sekandung. Sulit usaha di sini. Saya tidak mengerti bicara yang muter-muter dan keruan. Anda bilang dengan cuaca seperti ini dan produksi timah sedang menurun, cuma proyek-proyek saya yang bisa menyelamatkan Anda. Sebentar lagi perusahaan Anda seperti sedang mati pun tidak. Nah, cuma Pak Jurnal melihat. Itu semua karyawan cara rencana aja dan kehilangan pekerjaan. Sian. Anda masuk lewat situ. Anda tahu lewat mana Anda harus keluar. Anda dah diterima di sini. Bagaimana? Berkompromi yang sikit. Kalau Bapak tidak hancur.
Anda tahu benar maksud hati-hati saya. Pindah dia nanti! Saya tuh anda yang hancur! Masih ada? Kenapa? Nggak apa. Lihat hobi dermawan kamu, bagi-bagi duit. Nggak lama aku berpikir nak bikin apotek. Ini sih, oke. Oke. Ya. Ada apa? Mohon maaf. Kami nak minta tolong. Bawa mereka kirim dagangan.